Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Aku juga gak ngedong. Yuk. Yuk. Yang bergerak harus main barengan 10 kali. Halo guys, kembali lagi dengan aku, Bunda dan teman-teman Kanza Film. Oke, tapi sampai lamanya dulu dong. Dari siapa aku? Aku Tika dari sini. Tara. Samsul. Bella, biasa. Plasidus, bro. Nah, hari ini kita mau mainan nih. Mainan apa, Mbak Tika? Mbak Vera, kira-kira? Tahu kan? Nah, kita udah pakai bawa satu barongan ini. Buat apa tuh? Tujuannya apa tuh? Dijawab. Kita main apa? Apa, Mbak Tika? Apa tuh? Kita mau main truth or dare. Iya, nanti kalau yang bergerak, jika apa suruh main barongan sama kasih tantangan kalau enggak penting. Nanti kalau enggak bisa jawab, pakai terus sampai kontennya Billy selesai, guys. Ayo, Mbak, kok gitu. Enggak, jadi pokoknya misalnya kamu enggak berani, ya cari truth yang lain sampai kamu bisa jawab truth-nya. Oke. Nanti dilepas. Mari teman-teman. Bisa. Langsung let's go ke permainannya. Yang bergerak jadi barongan. Stop, Mas ini masa Mas itu masih kenapa? Tuh, gini tuh. Mbak Tika. Berdua yang kalah. Kalah ya. Yo, sobo sih. Masih Mbak Tika dulu. Ya wis. Yo. Pakai kasih truth order. Pakai dulu. Jawab pertanyaan. Jawab jujur. Apa tuh? Gak boleh di. Oke, ini pertanyaan dari kita berdua ya. Aku gak mau nyangkut orang lain, aku gak mau loh. Bisa nanti. Oke, ini kita berdua loh. Ojo nguring ya. Kamu. Apa mau Ais? Punya. Aduh, ya aku terus rasmi siapa? Ya yuk, satu tiga. Rasmi siapa? Jujur. Kantor. Jadi kantor. Itu yang disuka ya? Iya. Ya nggak ada kan? Nggak, jujur. Dia tuh udah jawab jujur. Nggak harus. Lu nggak ada. Harus. Kelas tuh. Mas Dora jadi. Kasih aman. Tak omongnya ya. Sekarang gantian aku berarti. Apa kasih sini aku tanya dong. Ya, aku ratet kali. Sama. Kamu tanya dulu, Bil. Kamu Mas Sidus mau pilih. Oh, Der. Apa? Der. Apa? Tantangan. Tantangannya aneh-aneh bro. Malam. Oh iya. Wah, tamu. Sini. Itu tantangannya sangat berat loh. Apa? Bercanda. Apa? Geli. Kita gak doang mau cepet. Yes. Cepet. Bibu sih kamu aja dong. Kamu aja. Aku pengen kasih masih gak aja, apa. Gak aja. Apa ya? Apa Ben? Bikin. Ini tadi aja tau mbak. Bikin apa? Bikin apa? 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 Ini tadi yang bikin. Enggak jadi tuh. Jangan apa? Nilainya aja tuh. Apa nih? Aku menunggu dengan sayang. Aku tahu. Bikinin satu puisi buat Mbak Rosmita. Enggak bu, anu dari huruf V ki awalane jeneng pacarmu. Paham enggak?
puisi. Pirang baris. Empat. Empat baris. Ya apa berarti? Astagfirullah. Iki der sing pak sing sangat mikir ya guys ya. Kete opo? Oh, sesuai abjad nama itu. Per abjadnya Puspita kan ada berapa? P, S, P, I, T, R. 7, guys. Ya 7. Pendek-pendek. Aku tahu. P itu. Asik. Oke, ayo, ayo. Ayo gas, gas, ayo. Berarti satu P. P. Puis ini. Kulit aku tak lagi padam. Untukmu ku selalu menunggu di sini. SS. Sementara tak lagi ku cari yang lain. Kameramen lihat mbak di sedang kameramen. Iya dong. Eh makanya mungkin PP. Merah tuh. PP. Pelangi kurasa tak lagi di langit namun di matamu. Apa? I apa nih? Mikir jeru. Jeru gigi apa ya? Indah. Ibarat tak ada lagi awan mendung di langit. Tete. Teh apa teh? Kopok ya kurang. Dia ini konten anak-anak lo ini. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Amin paling serius. Akhirnya aku merasa benar-benar dicintai. Next. Oh, ikut dengan anak-anak lagi kuat seru mana? Ya nggak apa-apa tapi nggak apa tapi ya. Nggak apa-apa, aku juga nggak ngedong. Yo. Yuk, lagi. Yang bergerak harus main barongan 10 kali. Mengedengar kita mulai. Mbak Tiga, dari tadi guyu tangane Mbak Tiga. Milih. Ya Mbak Vera juga loh. Mbak Vera kan udah. Kan udah. Kedua atau? Enggak, cerita tak ada. Oh iya Mbak Vera. Mbak Vera duluan guys. Oke. Ayo masih jus ini. Oke. No yes. Takut ini takut. Awas, trut atau order. Wah kok trut? Cucur. Border ngono lho. Cucur dong. Piye kuwi? Go, one, two, three, go. Gak apa-apa. Yo. Aduh ya Allah. Mbak Tika ya kamu. Yes. Satu, saya tiga. Apa ini? Trut dia. Apa ya? Masih pertanyaan. Yang itu aja udah. Ya, nanti dia marah loh. Enggak, macam aja. Ya, nanti marah. Ya. Marah kok mbak kamu? Apa? Marah ya ini permainan tuh. Oh. Oh. Ya. Gak boleh baperan juga. Oke. Okay. Emang mbak tadi ya tadi tuh lho mbak. Apa? Jadi aku aja. Sini. Ini siapa sih itu? Apa? Coba kamu nanya. Kamu aja. Ini siapa sih juga? Mbak. Terut ya terut. Terut inisial S yang di kantor lucu enggak? Biasa. Biasa. Gimana perasaanmu kalau di dekat? Kan satu pertanyaan tuh. Ya kan per orang tuh. Oh, per orang. Ya, orang aku mau hukuman sisa uang. Enggak sama Mbak Tika. Dua. Buh, jangan deh nanti aku enggak minum. Takut. Gak apa-apa juga aja. Apa? Gimana rasanya yang sebentar lagi mau selesai magang? Senang, mesti senang. Perasaanmu sehampir selesai magang. Kan mau hampir selesai magang toh.
Ya, senang sih, lega. Kok gitu? Lah, gimana? Ini bisa pisah sama anak-anak. Ya kan sekarang belum bisa. Cuma ada rasa sedihnya. Anjay. Ngomongane di anak-anak. Oh iya. Sorry Mas editor, ini tolong dihapus. Tolong. Nah, oke, sekarang lanjut Mbak Tika. Oh, aku. Iya. Milih teratur atau apa? Mana hina, emang hina aja. Mengheningkan cipta bahaya. Mbak, apa Mbak kamu, Mbak? Aku terus aja lah, aku naik stres, gak berani aku. Loh, kok gak berani? Pertanyaan, no? Oh. Mbak kamu marah? Enggak, aku ngapain marah. Apa? Dua lo. Boleh. Boleh. Oke. Siapa ini? Ngan. Apa? Terus? Hah? Apa? Yusing anak. Apa? Yusing anak. Yusing anak. Yusing anak. Oke. Gimana kesan pertama kali? Gimana kesan pertama kali masuk magang? Karena ketemu banyak anak-anak. Oh iya belum. Mau tau? Ya udah nggak usah pakai itu gampang. Ya kan nggak usah pakai itu. Iya. Yo biar ekspresinya kelihatan. Apa? Gimana perasaanmu? Kesanmu pas pertama kali masuk waka? Hilang tilung. Hilang tilung kayak orang hilang. Terus. Senang sih bisa ketemu kamu sama anak-anak yang lainnya juga. Begitu. Macet sih. Terus Mbak, gimana perasaanmu kalau udah mau selesai magang? Tentunya sedih dong. Soalnya enggak? Soalnya nanti gak ketemu sama kakak kan. Senyumannya beda ya. Kenapa tuh emang? Tapi enggak tahu ah. Kenapa? Karena udah doa ini ya tahun ini. Amin. Deh, kan kamu nggak boleh ngomong amin. Lah, amin. Oh, amin apa? Apa? Amin enggak deh. Lema kan udah login mas. Amin tuh gak cuma. Iya. Ini amin. Oke, amin. Amin. Loh, bahasa Indonesia nih amin, bro. Yo, next, lanjut lagi. Ronde terakhir, ronde terakhir. Iki pirang. Ronde terakhir. Yo, kikis gak sih? Enggak. Bagaimana? Pokoknya semua gak boleh. Pokoknya yang nilai harus yang mengameramin aja. Yang lainnya harus diem. Iya. Diem. Yang bergerak harus main barongan. Udah cok wesik banget. Apa ya? Apa ya? Bilkis sih senyum-senyum gitu. Ini dua ini misalnya ini. Bilkis. Bilkis gerak. Bibirnya bergerak loh. Ini besok. Bilkis satu ini sama. Mbak. Sorry mbak, harus tepat mbak. Ini macam apa ini? Ini macam. Mau cerita lagi? Ayo mbak, Bilkis semua sih kak. Udah aku tau. Yo, Bilkis. Enggak, udah Mbak Tika. Enggak, ini kamu. Enggak, diam, gerak-gerak. Enggak, gerak-gerak. Gerak-gerak, dan kamu. Aku saya. Enggak. Wow. Gak mau? Apa? Tantangan? Tantangan atau jujur? Oh iya, Bilkis terakhir. Aku gak mau, pertanyaan aja. Tantangan, no. Allah. Ya enggak sama kamu. Apa? Dikasih tau. Aku dulu. Apa? Truth or dare? Iya, pertanyaan. Iya, truth. Iya, truth. Apa? Truth apa tuh? Apa tuh truth? Bilkis. Aja emso apa-apa aja. Jawaban jujur apa ya? Enggak. Pertanyaan enggak. Lah, truth itu kan harus jujur. Truth itu kejujuran.
apa ya? Ayah sih, Pak. Pernah enggak ngumpetin nilai di bawah 50? Enggak. Jujur enggak? Masa. Sumpah demi Allah. Ya, yes, pertanyaan dari yang lainnya. Kurang satu lagi tuh. Siapa perslopemu gitu. Ayah masa bukan perslop. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Aku kemarin inget tapi sekarang enggak inget ya Allah. Enggak ada, belum ada pelajaran. Iya kok. Pelajaran emang apa ya? Arab. Padahal udah main-main ke mana? Benteng. Iya, tapi lupa. Lupanya F. Nega, nganu yang menjahit bendera merah putih bentar lagi 17 Agustus. Di mana S toh? F. Tapi sih lo? Yang jahit. A. Istrinya Soekarno. Fatimah. Fatmah. Fatmah. Terus? Sebutan buat perempuan. Fatmah. Ti. Satu lagi kan tadi dibantu tuh. Yeah. Apa ya? Pencipta lagu Indonesia Raya. Masa nggak tahu? Dr. Superman. Oh, Superman. Siapa yo? Tuh. Soekarno. Apa pun. Superman. Ah, jangan ganti-ganti. Yo. Ganti dong soal dong. Siapa nama kepala sekolahmu? Pak Slamet Rianto. Ya wis gantenan, wis gantenan. Dadi. Tantangan anak-anak apa? Ojo anak-anak. Kan itu anak-anak. Gimana perasaanmu? Cuman pertanyaan tadi. Oh. Oh, oke. Buatlah pesan untuk anakmu kelak. Oh iya. Apa? Hello, hi kids. Hello. Hi kids. Ah, ya. Wih, cahayanya mantap tuh. Yuk, yuk. Pas banget, yuk. Matahari terbenam. Terus pokoknya besok jangan malas bekerja dah, itu aja buat pesan anakku. Kamu jangan malas bekerja ya, nak ya. Jadi pekerja keras pun kamu besok wanita, kamu harus tetap bekerja, karena kalau wanita nggak bekerja langsung teneng teneng. Lo kok dua? Mending semua buat gitu aja wes. Satu. Kamu Vera, yuk. Yuk, Vera. Kan aman berhenti makan. Sekalian perpisahan. Ini kan rela ya, sedih. Nah, karena aku sekarang udah nyobain barengan. Iya, gitu tuh ya, komen-komen jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, free, orang bayar. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Ya, jangan lupa subscribe YouTube-nya Kanza dan Kanza Film Entertainment. Ini siapa, Mbak? Kanza Film. Ya, dadah. See you.